Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu ala rasulillah. Wa Yang saya hormati. Kena pengurus PGRI Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati pengurus PGRI Cabang Kabupaten Banyumas, para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sore hari ini kita di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kultum virtual yang di tayangkan oleh PKRI Kabupaten Banyumas. salawat dan salam semoga tetap tercurah pada dunia kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu Bapak Ibu, segenap anggota PKRI dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama atas nama pengurus Kabupaten Banyumas menyampaikan terima kasih ada benar pengurus cabang yang telah melaksanakan tugas mengisi kultum virtual di channel PGRI Kabupaten Bajimas, Berjalan lancar dari hari pertama bulan Ramadan sampai kemarin, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang barokah yang bisa kita amalkan bersama-sama. Selanjutnya, segenap jajaran pengurus PGRI Kabupaten Banyumas menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan ini program kurto virtual yang dilaksanakan oleh bidang kerohanian dan di backup secara teknis oleh Infocom. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman Infocom yang telah menghandle kegiatan kultum virtual ini sehingga berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk kultum virtual terakhir pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Gusneni SPD yang akan mengambil judul nasihat selepas Ramadan. Ya, mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Tentunya setelah kita di bulan Ramadan ini banyak melakukan meningkatkan imali ibadah kita, mudah-mudahan bisa kita pertahankan selepas Ramadan nanti. Monggo kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Kusteni dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله syarikala wa asyhadu yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas dan seluruh anggota PGRI dimanapun anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Ahad 29 Ramadan 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Mei 2022 Miladiah dan merupakan puasa Ramadan di tahun ini yang akhir, marilah kita bersama-sama mengikuti ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang pada kesempatan akhir ini diisi dari Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, nasihat selepas Ramadan: satu tema yang ingin saya ketengahkan pada sore hari ini, Ibu Bapak, anggota PGRI yang berbahagia, bulan yang penuh berkah sebentar lagi akan berlalu, bulan yang akan menjadi saksi. Yang akan membela setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau justru menjadi saksi yang akan menghujat setiap orang yang memandang rendah bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya diri kita masing-masing membuka pintu muhasabah terhadap diri kita. Amalan apakah yang kita kerjakan di bulan tersebut? Apakah faedah dan buah yang kita petik pada bulan Ramadan tersebut? Apakah pengaruh bulan Ramadan tersebut terhadap jiwa, akhlak, dan perilaku kita? Kita bisa menilik kondisi salafus salih selepas Ramadan. Pertanyaan yang teramat mendesak untuk dijawab oleh diri kita masing-masing adalah setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita menunaikan berbagai sebab yang akan mempermudah amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisinya dan sudahkah kita bertekad Tidakkah kita meneladani generasi sahabat salafus salih, di mana hati mereka merasa sedih seiring berlalunya Ramadan? Mereka merasa sedih karena khawatir bahwa amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama salaf mengatakan, mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama enam bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa selama enam bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima olehnya. Oleh karena itu, para salafus salih senantiasa berkonsentrasi dalam menyempurnakan dan menekuni amalan yang mereka kerjakan. Kemudian, setelah itu, mereka memfokuskan perhatian agar amalan mereka diterima karena khawatir amalan tersebut ditolak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Tidakkah kalian menyimak firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalu minal" Al-Muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Demikianlah sifat yang tertanam dalam diri mereka. Mereka bukanlah kaum yang merasa puas dengan amalan yang telah dikerjakan. Mereka tidaklah termasuk ke dalam golongan yang tertipu akan berbagai amalan yang telah dilakukan, akan tetapi mereka adalah kaum yang senantiasa merasa khawatir dan takut bahwa amalan yang telah mereka kerjakan justru akan ditolak oleh Allah Ta'ala karena adanya kekurangan. Demikianlah sifat seorang mukmin yang mukhlis dalam beribadah kepada Robnya. Allah Ta'ala telah menyebutkan karakteristik ini dalam firmannya. nya billahi minas waladina yutu nama attau wa kulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rob mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Umul Mukminin Aisyah Rodelan ketika mendengar ayat ini, beliau merasa heran. Karena tabiat asli manusia ketika telah mengerjakan suatu amal soleh jiwanya akan merasa senang namun dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitakan suatu kaum yang melakukan amal soleh akan tetapi hati mereka justru merasa takut maka beliau pun bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Apakah mereka orang-orang yang meminum khamer dan mencuri, maka Rasulullah pun menjawab, tidak, wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat dan bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3175. Salafus Saleh juga kontinu dalam beramal soleh selepas Ramadan. Melanjutkan berbagai amalan yang telah digalakkan di bulan Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan. Karena apabila Allah Ta'ala menerima amal seseorang hamba, pasti dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas rajim, fasanu yasiruhu lil ada bil husna fa amman adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah surat al-lail ayat 5 sampai 7 Termasuk sebagian ungkapan rasa syukur seorang hamba atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya, adalah terus menggalakkan berbagai amal soleh yang telah dilakukan setelah Ramadan. Tetapi, jika ia malah menggantikannya dengan perbuatan maksiat, maka ia termasuk kelompok orang. Yang membalas kenikmatan dengan kekufuran, apabila ia berniat pada saat melakukan puasa untuk kembali melakukan maksiat, maka puasanya tidak akan terkabul. Ia bagaikan seorang yang membangun sebuah bangunan, megah, bagus, lantas menghancurkannya kembali. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syilpani rajim, wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di kuwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi serai berai kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Hadirin, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun bulan suci Ramadan akan segera berakhir, namun amalan seorang mukmin tidak akan berakhir sebelum ajal menjemput. Allah Ta'ala berfirman, Wa'bud robaka hatta ya tiakal yakin dan sembahlah rubmu sampai datang kepadamu yang diyakini apa itu ajal surat al hijr ayat 99 jika bulan ramadan telah berlalu maka seorang mukmin tidak akan terputus dalam melakukan ibadah puasa karena sesungguhnya puasa itu terus disariatkan sepanjang tahun. Seorang mukmin masih bisa mengerjakan berbagai macam amalan puasa selepas Ramadan. Di antaranya adalah puasa sebanyak enam hari di bulan Syawal. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan? Kemudian dilanjutkan dengan enam hari puasa di bulan sawal, maka itu adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat muslim nomor 1164. Begitu pula seorang mukmin masih bisa mengerjakan puasa Senin Kemis dan masih banyak puasa sunnah lainnya yang bisa dikerjakan seorang mukmin. Jika amalan sholat malam atau sholat tarawih di malam Ramadan telah berlalu, maka ketahuilah bahwa sholat malam masih terus disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Tidaklah kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengerjakan sholat malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak-bengkak semua itu beliau lakukan untuk bersyukur kepada Robnya. Rasulullah pernah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah kekerabatan, dan tunaikan sholat malam dikala manusia tengah tertidur. Niscaya kalian akan memasuki surga dengan damai. Hadis riwayat hakim nomor 7277. Rasulullah juga pernah bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat muslim. Di samping itu ada juga berbagai amalan sholat sunnah rawatib yang berjumlah 12 rakaat Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib yaitu empat rokaat sebelum duhur, dan dua rokaat sesudahnya dua roh hangat sesudah maghrib dua hangat sesudah isya dan dua rakaat sebelum subuh seorang mukmin juga akan senantiasa berzikir kepada allah taala dengan berbagai zikir yang dituntunkan oleh nabi saw di setiap kesempatan begitulah dengan berbagai Amalan kebajikan yang lain, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin di luar bulan Ramadhan. Ibu bapak anggota PGRI dimanapun berada, demikianlah ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya Husnaini Ahmad, pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Nasrum minallah fafatun warib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kultum virtual sore hari ini sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Guseni SPD. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang beliau sampaikan, dapat melaksanakan, mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya, atas nama pengurus Kegeri Kabupaten Banyumas, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya acara kultum virtual sore hari ini. Akhirnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Segenap pengurus PKRI Kabupaten Banyumas menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Aku minna wa minkum minal a'idin wal fa'isin wal makbulin Amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.